اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Selamat bergabung di channel yang berkah ini Insya Allah ya channel yang Insya Allah membuat hidup kita mendapatkan barokah insyaallah Amin kita dalam episode surat sahabat HNA. Nah udah berapa hari kita nggak berjumpa begitu banyak surat yang masuk lewat pesan WhatsApp. Nah bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini yang belum berlangganan channel YouTube Habib Novel Alaidrus uh, untuk ikut kajian santri virtual menikmati video-video yang kami buat secara khusus buat para pelanggan maka segera klik tombol uh, gabung ya seperti yang dijelaskan di layar monitor ini uh, ikuti petunjuknya Insya Allah dengan bergabung kita akan mendapatkan video-video khusus uh, dan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kami lewat uh, surat sahabat HNA maka kirimkan lewat pesan uh, khusus WhatsApp ya di nomor WA surat sahabat HNA yang tertera di layar monitor Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjawab empat pertanyaan yang sudah saya pilih ya empat pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus dan dialami oleh banyak orang ya yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ketika seorang perempuan melakukan amalan istiqomah, contoh, setiap malam membaca surat al-muluk, dan ketika haid atau menstruasi, amalan tersebut berhenti sementara, karena haram membaca Al-Quran. Tetapi, dilanjut lagi saat haid atau menstruasinya selesai apakah bisa dikatakan istiqomah? Nah, jika tidak, apa amalan yang bisa diistiqomahkan sehari-hari yang bisa dilakukan setiap perempuan dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada wanita? Jazakallah khairan kathiran. Semoga Habib berkenan menjawab pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyakum. Ya, amalan yang bagus bagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang bisa didawamkan oleh pengamalnya yang bisa dilakukan secara berkesinambungan ya secara istiqomah meskipun cuma sedikit apalagi banyak nah tentunya eh, apa yang sudah diamalkan itu ya, tidak boleh putus jadi kalau misalnya biasa satu hari sholawat 10 kali di pagi hari, sholawat 10 kali di sore hari, Amalkan ini setiap hari Ila yomil kiamah Sampai kapanpun kita hidup kita amalkan Hanya saja ada kondisi-kondisi tertentu Yang e, dimaafkan oleh syariat Tidak menggugurkan status istiqomah Ya diantaranya adalah Orang yang tertidur Ya tertidur sehingga kehilangan amalannya Orang yang tertidur sehingga kehilangan amalannya Misalnya ada orang yang biasa tiap malam dia baca surat al muluk di waktu malam hari uh, di waktu setiap orang lagi uh, banyak orang terlelap dalam tidur tiba-tiba nah, suatu hari dia sendiri tertidur sehingga surat al muluknya tidak dia baca karena tertidur maka yang semacam ini terhitung istiqomah dengan catatan keesokan harinya dia kodok. dia ganti uh, apa yang dia lewatkan karena tertidur tersebut. Kemudian, juga eh, orang yang mengalami hambatan syari, halangan syari, halangan syari, semisal seseorang karena sakit, ya karena sakit, atau karena menstruasi. Sakit atau menstruasi ini termasuk halangan syari, maka orang yang mengalami halangan syari. Misal tadi dikatakan biasa baca surat al-muluk atau baca surat-surat yang lain ketika dia menstruasi dia tidak boleh membacanya Apakah dikatakan istiqomahnya hilang Istiqomahnya tidak hilang ya dengan catatan nanti di masa uh, sucinya ya, akan lebih utama kalau dia kodok misalnya dia uh, biasa tiap malam baca surat al-muluk kemudian kok di masa uh, dia mengalami menstruasi, nanti ketika suci di malam hari dia baca surat al muluk akan lebih bagus didobel jadi kalau misalnya dia bacanya biasanya kan tiap malam satu kali maka ditambahin satu kali lagi niat untuk mengganti apa yang dia tinggalkan ya apa yang dia tinggalkan e, kemudian seandainya dia tidak tidak menggantinya bagaimana karena ini halangan syari Ya, maka seandainya pun tidak menggantinya akan dianggap istiqomah. Ya, akan dianggap isti-istiqomah. Tapi alangkah lebih bagus untuk mujahadah, ya, untuk melawan hawa nafsu dan mendudukkan diri, dia ganti uh, surat Al-Muluk yang biasa dia baca tersebut saat dia bersih, dia bacanya jadinya double ya, dua kali. Uh, kemudian dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Ini hadis yang sangat sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Rasulullah sallallahu bersabda, "Barang siapa yang tertidur sehingga terlewatkan tidak membaca hizib Al-Qur'annya atau e, sebagian dari bacaan Al-Qur'annya kemudian dia baca yang ia lewatkan tadi baina fajri wa zuhri di antara waktu subuh dan waktu zuhur kutibalahu minal lail maka dia di, dicatat mendapatkan pahala seperti dia membacanya di malam hari Nah, ini orang yang dia biasa sholat malam Dalam sholat malamnya dia membaca uh, Al-Quran ya. Satu hezib atau uh, dua hezib Ternyata ada yang terlewatkan karena tertidur ya Bacaannya terlewatkan karena tertidur Termasuk itu bacaan dalam sholat Ataupun bacaan di luar sholat Bacaan dalam sholat ataupun bacaan di luar sholat Menurut para pensyarah hadir Maka ketika dia pagi hari setelah selesai sholat subuh zikir wirid di waktu duha tersebut dia ganti ya sholat sunnahnya malam yang terlewatkan dan juga bacaan Al-Quran yang terlewatkan maka dia mendapatkan pahala yang sama nah ikhwani rah nah inilah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita segera menggantinya dan itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha qalat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fata idza fatat husalah min al-lail min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahar thinta aw uh, ithnata ashra rak'ah." Rawahu Muslim. Dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ada sebagian dari salat malam beliau yang terlewatkan karena uh, sakit atau yang lain, maka beliau melakukannya di siang hari, sholat sebanyak 12 rakaat. Ini kalau ada 12 rakaat yang malam ditinggalkan oleh Nabi SAW karena satu alasan syariat, maka Rasul menggantinya di siang hari. Ini hadis diwatkan oleh Imam Muslim. Nah, memang menjaga istiqomah ini yang paling penting. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW uh, menunjukkan sikap yang tidak suka kepada seseorang yang dia biasa mengamalkan satu amalan, kemudian dia tinggalkan. Sebagaimana disebutkan Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata suatu ketika Baginda Muhammad Wasallam berkata kepadaku, Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti fulan. Karena yaku muminal lail, fatorok kaki amal lail. Dahulu dia uh, biasa sholat malam, tapi saat ini dia tinggalkan sholat malamnya. Nah, ini yang yang gak istiqomah itu yang tidak uh, tidak bagus. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan amal yang istiqomah meskipun cuman sedikit. Nah, bagi yang tadi bertanya ya silahkan tetapi istiqomahkan surat al muluknya ketika berhalangan jangan dibaca nanti ketika sudah suci ya baca kembali ya syukur syukur kalau kemudian dikodok apa yang ditinggalkannya tersebut maka ini akan bagus kalau nggak dikodok juga nggak jadi masalah. Nah, Uh, kemudian amalan apa yang bisa diistiqomahkan buat wanita yang yang wanita itu mengalami menstruasi ya karena tidak semua wanita mengalami menstruasi ada yang tidak menstruasi ada yang sudah selesai masa menstruasinya amal yang mudah diistiqomahkan adalah dzikir karena dzikir bisa lakukan dalam keadaan apapun semisal sholawat istighfar kalimat tasbih ya kalimat tahlil nah, ini bisa diamalkan kapanpun dan dalam kondisi apapun baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan yang tidak suci maka boleh diamalkan. Maka amalkanlah sholawat, ya, istighfar, kalimat tahlil, kalimat tasbih. Ini adalah kalimat-kalimat zikir -kalimat yang insyaallah kalau kita amalkan menjadi ladang pahala yang luar biasa untuk kita semua. Uh, Jazakumullahu khairan untuk sahabat HNA yang telah mengajukan pertanyaan tersebut.